Ini adalah topik bracket F25 yang support untuk beberapa saddleback dari topik seperti wedgepack, kemudian sidekick, dan beberapa yang bisa kalian cek di sini. Dan kelebihan dengan bracket dari topik ini adalah quick release dan quick untuk pemasangan. Dan untuk pemasangan juga cukup mudah, di bagian bolt ini cukup dipasangkan di bagian rail sebelah belakang dari saddle kamu. Nah, ini masalahnya jika saddlenya terlalu ke depan, maka tidak ada ruang di sini. Jadi saya terpaksa menggunakan kabel tis seperti ini. Dan setelah terpasang, cukup sleek, tidak ada bagian yang cukup mencuri perhatian. Dan berikut adalah gampangnya untuk memasang dan melepas dari saddleback topik yang sudah support untuk bracket ini. Opsi pertama ada wedgepack 2. Cukup di slide ke dalam dan diikat di bagian strap bawahnya. Dan ini sudah cukup kencang. Dan untuk melepas, ada satu tombol di bagian atas. Tinggal di press, kemudian tarik, maka beres. Dan berikut sampel dari Mondo Pack yang merupakan saddleback yang cukup berbeda karena dia modelnya ke bawah sehingga memenuhi seluruh bagian seat post. Persis dengan cara tadi, cukup di slide di bagian pengunci atasnya sampai terdengar bunyi klik. Dan sisanya tinggal diikatkan strap di bagian bawahnya. Dan semuanya sudah kencang dan cukup presisi. Senternya sudah pas karena ini sudah fix posisinya. Untuk melepas, sama saja. Press and tarik. Ada satu seri dari topik yang dia hanya menggunakan bagian atas ini, yakni seri wedgepack race yang ukurannya tidak terlalu besar. Untuk memperjelas pandangan, berikut saya demokan ketika proses lock dan unlock dari topik saddleback ini. Semua seri saddleback sama, melainkan hanya satu bracket. Cukup di slide in di rail yang sudah terpasang hingga terdengar bunyi lock, klik. Yap, itu artinya sudah terkunci dengan cukup aman dan kencang. Untuk proses release dan pelepasan, ada satu tombol di atas ini. Press untuk unlock, dan sisanya tinggal ditarik. Easy.